Dari ketinggian 30 meter di rumah ini kita bisa menyaksikan keindahan alam yang ada di jauh sana. Ya naik yuk, naik gunung, naik tangga. Monggo Pak. Nggih. Enggak, monggo-monggo. Bayar. Pak. Yang ngopo iki kok. Malah panas kok. Suasana pagi di Dusun Ketos. Cabe nggih mriki niki. Cabe. Desa Wonodadi Kulon. Ngadirojo Pacitan Jawa Timur. Saya tertegun dengan salah satu rumah di kampung ini. Rumah kok di atas sana itu. Saya gumun. Loh, munggah kono kae. Itu dari sini ini kira-kira jaraknya sekitar tingginya ada 20 meter. Saya ingin menyaksikan situasi rumah yang di sana sambil menikmati pemandangan yang ada di daerah ini. Saya akan menuju ke rumah yang di sana. Ini bersama pemilik rumah. Ini saya lagi ngiringkan warga pemilik rumah ini. Dari ketinggian 30 meter di rumah ini kita bisa menyaksikan keindahan alam yang ada di jauh sana. Ya naik yuk, naik gunung, naik tangga. Itu lihat tuh, pemandangan alam itu dok. Gitu. Ayah naik. Itu ayahnya lagi apa ya? Kelihatannya anu apa? Lama nggak pulang kita jadi apertuan rodok. Iya. Apa jenenge? Kegi. Kegi bos apa? Rodo anu, awang-awangan. Bapak ini lama di Jakarta, ini pas pulang. Naik tangga ini agak entar kayak kerepotan. Gitu, Pak? Nggih. Nggih, nggih, nggih. Lama. Kita apa? Mampir yus disuguh kopi, disuguh apa jenenge? Kripe, dan ini kebetulan bapak dari Jakarta oleh roti. Iki disuguh roti ya. Apa iya anak mami? Siapa? Suka nih baju ini nih. Ini sambil menikmati hidangan saya akan nyawang ke sana. Indahnya pemandangan yang jauh di sana itu kira-kira itu ada berapa kilo ya ke Kenteng itu. Wis pokoknya indah sekali rumah ini. Di atas gunung, di tengah-tengah gunung rumah ini. Tapi ternyata sangat indah dan mempesona. Di bawah sana tampak rumah-rumah penduduk. Oke. Selamat menikmati video ini, semoga terhibur. Begini suasana rumah desa di pinggir jalan, dan gampengnya dari bawah sana itu tingginya kira-kira ada 30 meter. Dan ini suasananya. Adek main apa? Main game.
Oh, saya main game. Saya mencoba untuk masuk menemui pemilik rumah ini. Panuun. Assalamualaikum. Salam. Kabar pripun, Dre? Alhamdulillah saya, Mas. Kali ini bener apa? Bener bar goreng gadung. Bener apa? Di sate. Nah, bakul gadung itu baik. Oke. Bakul gadung. Oh, iki gadung ini digoreng. Oke, goreng gadung. Kayak ini gimana? Nyatet teng pundi? Kulo nggih, nang musim pemikang depan. Kayak pokoknya teng montongan riko, teng montongan. Yo, atur yang ngono ya. Nggih, tebe. Kayak sekilo pinten ngajari ngatene iki? Gadung kawan doso. Ya, kok larang deh? Lari saya larang, ya tumbas si gadung gempol awe. Oh iya, saya malah kemarin minyak sing larang ya. Oke. Okay. Ya, saya itu dikeluhkan dari berbagai warga itu, lengok kok manggah larangnya piye iki ya. Oleh so ngatasi dia pak ya. Naming dongo mugi-mugi minyak gani medun. Amin. Amin. Mugi-mugi. Baik bi. Ini dalam ini? Baik, Jakarta mereka. Iki anak tuh, tilek tuh? Enggak, anak wedok niku. Anak wedok? Enggak. Lah. Wah, ya langsung orang yang kayaknya aku. Anak wedok. Oke. Okay. Iki goreng apa mbak? Jelok. Goreng tempe niki ku, mas. Goreng tempe. Enggak. Tuh, goreng tempe. Anu, tempe pemenduan? Mbak, enggak tempe namun ditepungi ngoten. Kita pada anu. Kayaknya gue bersarapan. Enggak. Tapi boleh, mbak. Mboten gak ngerti wong dong niki wau. Piye? Nek nang usgo putih? Enggak, kok pun di wong kaprek di hawe. Lah tak kok. Sakniki telane ditanemi coplok sedaya alas e. Oh, sakniki ngoten di diseni coplok. Dadi kayak tarah telane ya, Mbah. Nggih. Nggih. Oke, mriko kejar sarapan yang pun rateng. Nggih, matur Mbah, cocok niki. Jatawanti niki jam 09.00 pas sarapan niki mengke. Nggih. Tapi niki kula pangapunten Mbah, niki pun sekapan kula tak pareng riyin. Iki kula dongakne muga-muga gadunge lancar ya, Mbah. Amin, matur nuwun, Mas. Nggih. Mugi-mugi panjenengan nggih sehat. Amin, amin donga direngga Gusti penuhi ya, Mbah. Nggih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah, Mas.